Tim sepak bola Washington secara resmi berubah nama menjadi Commanders Washington. Perubahan itu diungkapkan oleh Presiden tim Jason Wright yang muncul di NBC Today Show pada Rabu pagi. Pengumuman tersebut mengakhiri pencarian yang memakan waktu lebih dari satu tahun setelah klub membuang nama lamanya Redskins pada Juli 2020 setelah sponsor perusahaan termasuk FedEx mengancam akan menarik bisnisnya. Nama itu telah lama dianggap sebagai cercaan rasis terhadap penduduk asli Amerika. Washington bergabung dengan Cleveland Guardians yang sebelumnya telah menghapus logo yang meniru penduduk asli Amerika. Waralaba Major League Baseball mengubah namanya Juli lalu, menghilangkan India setelah para kritikus berpendapat itu rasis. Nama Guardians mulai berlaku untuk musim MLB 2022. Wright mengatakan identitas tim baru akan memulai proses peningkatan nilai klub yang masih memperbaiki citranya setelah tuduhan pelanggaran di tempat kerja.